Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, selamat bergabung. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong dibantu dukung channel kami. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya teman-teman ya. Ya, di video ini di sini kami memenuhi lagi permintaan dari salah satu petani walet yang request suara stereo teman-teman ya. Stereo LR SP AKAU 128 ya. Itu salah satu SP dari kami yang sudah terbukti juga teman-teman ya, sudah banyak teman-teman petani yang lainnya yang sudah memakai SP itu dan terbukti teman-teman ya hasilnya, dan responnya juga lumayan bagus ya. Tetapi yaitu mungkin burung tidak terus-terusan merespon suara itu teman-temannya, tidak terus-terusan bermain karena SP AKAU 128 itu jenis suara inap teman-temannya, sama aja seperti AKAU 2014 ya. Jadi burung-burung walet itu dia lebih fokus langsung masuk ke dalam dibanding main di luar teman-temannya, karena kita menggunakan jenis suara inap, karakter suara inap, jadi dia langsung menarik burung masuk. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan SP AKAU 128 tiba-tiba responnya tidak ada ya sampai berminggu-minggu, jangan bingung teman-temannya, itu berarti burung dia tidak terlalu bermain di luar ya. Burung itu datang langsung masuk aja dia ya. Oke. Jadi di sini yang di request ini SP AKAU 128 di jalur L untuk suara panggil, jalur R nya untuk suara tariknya di sini SP tarik senja yang lama teman-temannya, SP tarik senja milik Guru Adik Super. Ya, oke, kita langsung ke videonya ya. Biar tidak terlalu lama, kita dengarkan dulu suaranya. Oke, kita coba jalur L-nya. Seperti ini suaranya teman-teman ya. Sedangkan untuk settingan volume dari SP AKAU 128 ini ya, kalau teman-teman menggunakannya sebaiknya settingan volume diarahkan tepat di arah jam 9 teman-teman ya, tepat di arah jam 9 ya. Mau teman-teman menggunakan tweeter magnet atau Audac 61 atau Audac 65 ya, usahakan settingan volume suara panggilnya tepat di arah jam 9 ya. Nah, sedangkan untuk suara tariknya kalau teman-teman menggunakan suaranya yang satuan teman-teman ya, maksud saya cuman menggunakan SP AKAU 128 saja
ya. Nah, bukan yang di set trio ini. Jadi kalau untuk settingan volume suara tariknya itu di arah jam 9 kurangi sedikit teman-teman ya. Di arah jam 9 kurangin sedikit. Nah, sedangkan volume suara panggilnya tepat di arah jam 9 pas ya. Oke. Kita coba jalur R-nya. Nah, ini untuk SP tarik senja, teman-teman ya. Tarik senja yang lama. Jadi kedua suara ini termasuk suara pemikat walet muda, teman-teman ya. Nah, insya Allah indukan pun ada yang tertarik dengan suara ini, teman-teman ya. Tapi kalau seperti anakan itu sudah jelas pasti tertarik, teman-teman. Karena kedua karakter suara ini dia merupakan karakter suara dari anakan semua ya. Sedangkan tarik senja ini karakter suara walet muda. Ini yang ada suara piik ini bukan suara dari akaunya teman-teman ya, tetapi dari suara SP tarik senja itu sendiri ya. Karena SP tarik senja yang lama itu sudah di mix dengan suara inap. Nah, kita nyalakan dua-duanya. Nah, ini ya. Jadi suara kaunya ada di jalur suara panggil. Nah, SP tarik senjanya di jalur suara tarik. Oke. Nah, linknya nanti silakan dicek di deskripsi. Dan semoga suaranya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman petani walet yang membutuhkan ya. Sampai di sini video dari kami, dan jangan lupa tolong didukung terus channel kami ya, karena dukungan teman-teman itu adalah semangat kami. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.